seakan-akan saya yang di pojokan gitu. Ya, yang memanfaatkan ya, gitu. Dan untuk masalah gaji, kawan-kawan ya, jadi untuk masalah gaji YouTube ini, kawan mudah-mudahan mengerti lah gitu ya. Buat netizen-netizen yang budiman, satu, Bang Baun setiap hari suka keliling-keliling, jadi nggak fokus ke konten ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini ya, sengaja banget aku buat video ini karena ingin berklarifikasi antara saya dengan Mang Baun ya. Terkait banyak banget kan ya, yang komen-komen yang aduh yang kurang gimana gitu ya. Jadi yang salah paham lah intinya, komen yang salah paham. Satu salah satunya tentang gaji YouTube Mang Baun, tentang kenapa jarang ngonten sama Mang Baun. Nah, yang paling penting tentang burung murai yang kemarin aku bawa ke gantangan ya Mang Baun ya. Nah, jadi pertama-tama biar kawan-kawan paham ya, dan biar kawan-kawan juga tahu seperti apa kehidupan kita di sini sama Mang Baun ya, dan kehidupan Mang Baun ya. Jadi kenapa burung murai yang kemarin yang sekarang-sekarang aku bawa, kan katanya burung murai itu punya Mang Baun ya, Mang Baun ya. Nah, jadi begini kawan-kawan. Jadi Mang Baun ini masih punya banyak banget tanggungan. Contohnya seperti rumah ini ya, Mang Baun ya. Nah, seperti rumahnya teh. Nah, ini rumahnya nih. Ini asli ini rumah Mang Baun ya. Nah, kawan-kawan, jadi rumah Mang Baun ini adalah masih banyak banget tanggungannya, intinya apa, setorannya. Karena rumah ini hasil ngutang dari tetangganya. Karena kalau untuk bayar kontan Mang Baun belum mampu yang mulia, bukan kurang mampu, tapi belum mampu. Tapi sama aja ya. Intinya Mang Baun belum mampu lah kalau untuk kontan, karena dari mana kawan-kawan juga bisa nilai sendiri lah Mang Baun seperti apa. Nah, jadi gitu kawan. Jadi Mang Baun ini punya tanggungan setiap bulannya tuh masih punya tanggungan untuk rumah ini. Nah, untuk pembayaran rumah ini. Jadi sedangkan kemarin kan burung murainya itu mau dijual ke orang lain yang Mang Baun, mau dijual ke orang lain. Karena Mang Baun satu mau untuk bayar rumah, cicilan rumah. Dan kedua Mang Baun waktu itu sakit yang sakit itu. Jadi burungnya yang kemarin itu mau Mang Baun mau jual ke orang lain. Nah, daripada dijual ke orang lain, lebih baik aku yang bayarin Mang Baun. Nah, jadi burungnya itu aku yang bayarin. Seperti itu kawan-kawan ya, clear ya. Nah, dan untuk masalah gaji nih kawan-kawannya, jadi untuk masalah gaji YouTube ini sama sekali tidak mencukupi lah intinya. Sama sekali tidak mencukupi untuk kebutuhan yang Baun. Dan seperti kawan-kawan tahu kan ya, lihat kawan-kawan, jadi untuk di video-video yang sudah saya upload itu berapa sih penontonnya? Kan kalau masalah gaji YouTube itu kan di ininya dibayarnya dari berapa banyak penonton, dan kawan-kawan juga mungkin tahu lah berapa gaji YouTube. Sama sekali tidak mencukupi untuk kebutuhan Mang Baun ya. Cuman paling bisa membantu buat kesehariannya seperti kalau kita mau berangkat konten, paling untuk beli rokok ya kan, untuk beli makanan, untuk beli kopi, cuman bisa seperti itu. Paling kalau ada sisa pas waktu gajian, paling sisanya bayar ke Mang Baun, dikasih ke Mang Baun. Jadi seperti itu kawan-kawan. Kalau untuk gaji YouTube sama sekali tidak mencukupi untuk kebutuhan yang Mang Baun. Nah, seperti itu. Dan kenapa nih, ada lagi nanya nih, kenapa untuk masalah Mang Baun sekarang jarang konten kan ya? Kenapa Mang Ebi, Mang Baun sekarang gak ngonten? Karena itu dia kawan-kawan, Mang Baun kan masih punya tanggungan rumah. Masih punya tanggungan rumah. Jadi untuk di konten ini kita buat, jadi tidak fokus ke konten Mang Baun ini. Jadi Mang Baun ini tidak fokus ke konten lah intinya. Kadang-kadang kan hari ini Mang Baun sakit, besoknya sembuh. Kadang-kadang pagi ini sakit, sore sembuh. Kadang Mang Baun punya penyakit asma kawan-kawan, seperti itu. Dan Mang Baun juga kenapa nggak fokus ke konten, jadi Mang Baun itu kan kalau ngandelin gaji YouTube yang seperti saya bilang tadi belum mencukupi, jadi Mang Baun setiap hari suka keliling Mang Baun. Nah, suka keliling, suka aprak-aprakan, suka apa Mang Baun? Tiap-tiap pelosok masih menyusuri perkampungan lah intinya, perkampungan. Jadi Mang Baun ini setiap hari gitu sekarang, dari dulu yang Baun ya, setiap hari kalau lagi sehat suka keliling lah kawan-kawan.
ke rumah-rumah, ke rumah-rumah orang. Seperti itu. Ya, minta-minta ke orang-orang. Ya kalau dikasih, ya alhamdulillah. Kalau dikasih, ya kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Jadi dari dulu Mbaun kerjanya hanya seperti itu, kawan-kawan. Ya, kan pada tahu itu ada kekurangan ya, bukan ini ya, tapi ini kan jelas netral kekurangannya terlihat lah sama semua orang. Jadi kenapa aku selalu konten Mbaun itu kan tadinya mau membantulah sedikit membantu meringankan Mbaun, tapi ternyata dari netizen seperti ini jawabannya, tanggapannya beda-beda lah. Iya, jadi tanggapannya tuh gimana gitu, jadi seakan-akan saya yang di pojokan gitu. Iya, yang memanfaatkan ya, gitu. Seakan-akan saya yang memanfaatkan Mang Baun, padahal tahu sendiri Mang Baunnya juga besok aja ngomong Mang Baun. Saya memanfaatkan Mang Baun apa enggak? Tuh kan. Jadi di mata kalian itu saya itu seakan-akan memanfaatkan Mang Baun. Padahal kan dari dulu saya bikin konten-konten seperti ini tuh hanya ingin membantu, sedikit membantu lah gitu, untuk meringankan Mang Baun. Seperti Mang Baun kan suka merokok ya, Mang Baun suka merokok. Jadi kan kadang-kadang Mang Baun kalau lagi nggak ada rokok, aku main di sini ke Mang Baun. Kalau lagi nggak ada kopi, aku main ke Mang Baun. Seperti itu, kawan-kawan. Iya, itu fokus ke itu ya, sendalnya bagus juga ngomong-ngomong. Nah, itu dia, sesuai ya dengan ini, apa, bajunya itu biru, itu kerodongnya biru, itu sendalnya kuning merah, bagus sebenarnya Mang Baun, pinter banget memilih kostumnya ya. Nah jadi seperti itulah kawan-kawannya, mudah-mudahan dengan adanya video klarifikasi ini, mudah-mudahan kawan bisa memahamilah keadaan kita, keadaan intinya keadaan Mang Baun lah ya, yang seperti ini. Mang Baun sama sekali tidak bisa melihat ya kawan-kawan. Satu, Mang Baun setiap hari suka keliling-keliling, jadi nggak fokus ke konten ya kawan-kawan. Yang kedua, Mang Baun mesti punya tanggungan berat ya, intinya setiap bulan kadang-kadang sebulan dua kali yang Baun. Yang dua minggu sekali ada tuh Bang Emok tuh, yang dua minggu sekali dan yang satu bulan sekali kawan-kawan. Jadi satu bulan itu dua kali ini ya, cicilan Mang Baun itu. Nah jadi seperti itu. Jadi buat kawan-kawan mudah-mudahan mengerti lah gitu ya, buat netizen-netizen yang budiman, kalau aku nggak pernah ngasih gaji YouTube itu bohong kawan-kawan. Tanya aja ke Mang Baun lah kalau nggak percaya, buat apa aku bohongin gitu kan. Dan kalau untuk di Facebook untuk sekarang itu dia, jadi untuk di Facebook terkena pelanggaran kawan-kawan. Kalau untuk Facebook lumayan agak gede yang benar dibandingkan YouTube gitu. Jadi untuk sementara mungkin, mudah-mudahan untuk kedepannya ya, kita bisa ada kemajuan di YouTube yang lainnya. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang sudah mendukung kita sampai saat ini, ucapan terima kasih banyak yang lainnya. Mungkin ada kata-kata buat? Enggak. Siapa tahu Mbak Won mau ucapkan terima kasih gitu minta dukungannya makasih, gitu. Terima kasih lah buat kawan-kawan dukung anak, buat kan gak rame deui lah gitu. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan rame lagi gitu kan ya. Dan sekarang juga isinya Mbak Won lagi belajar matematika ya. Ya udah kawan-kawan ya, mudah-mudahan video ini mudah-mudahan dengan adanya video ini kawan-kawan bisa paham dan mengerti. Dan terima kasih banyak yang sudah mendukung ya. Untuk di video kali ini cukup sekian dulu ya. Jangan lupa nonton di video keseruan selanjutnya. Assalamualaikum.